Orang ni yakin yang mana pernah bercuti di negeri Melaka pasti pernah terlihat gambar ataupun bangunan ikonik ini, kapal ini, kapal samudra yang sejarahnya ditinggalkan oleh ketika zaman penjajahan Portugis. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan sekarang ni kalau anda semua lihat di hadapan Horangi ni, begitu ramai sekali manusia. Dan ada juga yang tak belum mandi lagi, ada yang dah mandi. Macam orangnya dah mandi lah, orangnya tak busuk pun. Dan hari ni sebenarnya orangnya agak teruja sebab di belakang Horangi anda mungkin kenal binaan ini, bangunan apakah ini, iaitu bangunan Istana Negara, di mana kami semua dijemput untuk membuat lawatan ke Istana Negara bersama Marshal General Horangi, termasuklah dengan Akif Iskandar. Apa khabar Akif? Hai, khabar baik. Akif akan menemani Horangi lah untuk voice, untuk tanya dengan owner, pemilik Istana Negara dalam Roblox ni. Dia buat sebiji macam real life, Akif. Ya Allah. Oh my god. Orangnya nak share lah sedikit, serba sikit latar belakang owner tu. Dia bekas arkitek. Ha. Serius ah. Itu yang dia dapat. Wow. Bangunan yang ikonik ni. Wah, tapi tak yang borak banyak lah Akif. Jom kita berkenalan dengan ownernya. Assalamualaikum. Alright, jom. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ui, ramai ni semua. Akak Laila. Apa khabar Akak Laila? Boleh kami masuk ke Istana Negara ni? Boleh, boleh. Terima kasih kerana sudi. Orang cuba tengok orang. Ya Allah. Ui, cantik je pemandangan. Tengoklah tu. Ha. Akif cuba zoom out. Ui, zoom out kan? Okey, Akif rasanya kakak Laila dah masuk tu, kita pun kena masuk sekarang ni. Betul tu. Okey, kat sini orang ada bendera Malaysia dengan apa jata tu? Jata negara. Jata lepas negara. Tu, Akif cuba tengok kubah Istana Negara dibina tu. Begitu realistik kan, orangnya tengok macam, "Eh, sama." Betul. Pernah lalu dekat Istana Negara tengok, "Eh, sama." Dia punya detailing memang betul. Apa? Ini dia Akif, owner ni, kakak Laila, host kita. Wah, ini dia. Tinggi orangnya. Tinggi. Akif berpendek. Sebelum kita masuk ke dalam, penonton mesti nak tertanya-tanyalah sebenarnya. Berapa lama sebenarnya akak Laila mengambil masa untuk membina Istana Negara yang cukup besar ni kalau orang ni zoom out sekarang ni? Boleh ceritakan serba sikit dah, berapa lama dan berapa kos duit yang dihabiskan untuk membina Istana Negara ni? Okay, Kak Laila telah membina Istana Negara ni selama sebulan lah untuk siapkan sebulan Istana Negara ni. Kak Laila jangan tisu. Biar betul lah. Yeah. Orang ingat 5 bulan ini. Ya Allah. Akif ingatkan 7 bulan. Itulah sebulan. Sebulan. Wah. Wow. Bagi korang boleh, Akak Laila, jangan lupa follow Instagram Akak Laila. Orang ini sertakan di bahagian description untuk anda semua beri sokongan juga kepada Kakak Laila. Begitu kreatif dan unik yang sebenarnya binaan-binaan yang seperti ini jarang kita lihat dalam Roblox, Akif. Jarang. Cukup. Betul. Jarang. Jadi ini bakat yang perlu diwar-warkan. Orang perlu tahu sebenarnya. Okey. Tambah dengan masa, jomlah Kak Laila bawa kami pusing ke dalam lah. Kita tengok ada apa kat dalam. Ada banyak tempat lagi kita nak tengok. Sejuk. Orang di first time Akif masuk. Wah. Istana Negara. Betul. Ini kali pertama juga ni. Walaupun dalam Roblox, tapi still rasa macam rasa duduk macam dekat real life. Betul. Betul. Orang ni sangat bersetuju dengan Akif sebenarnya. Wah, cantiknya. Tengok kalau Akif tengok semuanya emas disaluti emas. Semua emas. Inilah rasa jadi perasaan jadi anak raja lah Akif, orangnya rasa. Betul tu. Kalau jadi Akif pun nak tidur kat tangga ni lah kalau Akif. Tidur kat tangga. Ramainya Akif. Takutnya. Ini adalah tempat Akif di mana kalau ada Perdana Menteri ataupun menteri-menteri nak mengangkat sumpah, di sinilah tempatnya mereka mengangkat sumpah lah. Akan ada agong raja kita dan juga permaisuri akan duduk di hadapan, dan Perdana Menteri ataupun wakil-wakil menteri akan duduk di sinilah mengangkat sumpah. Satu tanggungjawab yang cukup besar sebenarnya apabila dilantik sebagai Perdana Menteri, kena
kawal satu negara. Akak Laila, tadi Akak Laila tak jawab. Akak Laila hanya jawab berapa bulan sahaja. Orang ini nak tanyalah, berapa kos yang dihabiskan untuk membina istana negara ni Akak Laila? Betul tu. Ha, nak tahu kos tu berapa? Duit ros, duit Bloxburg lah. Okay, total untuk total cost untuk bina istana negara ni semua RM400,000. Okay, RM400,000. Ada tak guna duit betul nak beli plot, nak beli top up robot lagi ada ke? Ada juga sebab Kak Laila dah ada 10 plot dekat dalam Bloxburg ni saja. Wah. 10 plot. Wow. Setiap kali ada idea baru kita akan beli. Sayang nak delete. Wah, okey Akak Laila, selain daripada bilik ni apa lagi yang ada dekat istana negara ni? Boleh tunjukkan kepada kami? Ha. Jom semua. Ha, kita macam lawatan sekolah lah ni. Okey, kita ikut Akak Laila lah. Akif relax, Akif tak lenguh tangan, tak lenguh kaki lagi. Besar ni istana negara. Kita makan dulu. Ada dewan makan. Orang ni nak bagi tahu awal-awal lah. Kalau dewan makan beradab ni, dia ada tata cara dia. Nak pegang garfu pun ada cara dia. Nak pegang sudu pun ada cara. Pernah kena belajar tu, ilmu tu. Dia bukan main pegang je. Betul tak Akak Laila kan? Dia ada tata cara dia nak makan beradab dengan raja-raja ni. Boleh tak orang ni tahu macam mana Akak Laila boleh dapat idea? Saya kena bina juga istana negara ni. Nak tahu juga di mana inspirasinya Akak Laila? Ceritakan sikit kepada para penonton. Sebenarnya kita orang tak rancang pun nak buat untuk kerajaan Bloxburg ni. Tapi ada seorang squad Kak Laila tu, nama dia Captain Shears. Dia memang minat tentang politik. Baru lah Akif kan? Dia memang minat pasal politik. Dia sebelum ni dia buat White House. White House? White House. Ya Allah. Dia sekarang dia dah minat untuk politik dalam Malaysia. So dia buat kerajaan untuk kerajaan Bloxburg pula. Okey, jadi sekarang ni untuk para penonton, bukan sekadar istana negara kita akan melawat. Seterusnya Akak Laila akan bawa kita melawat beberapa bangunan ikonik yang ada, yang terdapat di negara kita. Jom kita pergi ke tempat seterusnya. Nak tahu? Stay tuned. Sekarang ni kita dah sampai ke lokasi seterusnya. Bangunan yang ikonik yang terdapat di Malaysia, Akif. Ini adalah bangunan parlimen di mana ahli-ahli politik akan berbahas di sini, meluluskan undang-undang, berbahas mengenai isu-isu rakyat. Di sinilah segala-galanya. Kalau kita lihat dekat YouTube, ada yang bergaduh tu Akif. Pernah tengok tak Akif? Itu benar. Tapi kita tak boleh sebutlah. Kita just boleh cakap secara macam tu situ je. Takut sebenarnya cakap pasal politik ni, tapi kita tengok apa yang ada dekat bangunan parlimen ni lah. Kalau tengok memang sebiji Wah, best betul lah rezeki. Wow. Akif, boleh masuk ke dalam bangunan parlimen ni? Mana Akak Laila? Boleh Akak Laila. Boleh? Akif, silakan. Mari kita masuk. Masya-masya orang ni. Mari. Tengok ni, parlimen Malaysia. Mana tempat berbahas? Oh, ini tempat berbahas. Yang berhormat Bukit Celutong, duduk diam. Yang berhormat Bukit Celutong, Ohio. Siapa wakil Ohio? Wakil rakyat Ohio, duduk diam. Ohio pula disebutnya memang sama cuma Akak Laila. Siapa pembina parlimen ni Akak Laila? Kita nak tahu juga developer. Siapakah? Acap yang ini. Acap mana-mana? Ini dia. Kalau istana negara tadi dibina oleh Akak Laila, dewan parlimen ini dibina oleh Acap. Di depan orang ini nampak tak dia punya pakaian ibarat macam hakim. Akif, mai sini Akif. Tengok ni si Acap ni. Tengok dia pakai pakaian. Mana? Dia pakai selempang yang macam hakim, macam yang ketua ni, yang ni yang, Acap tu lah. Wah. Cantik lah interior dia, sama seakan-akan sama, cuma dia buat versi kecil lah. Akademik memandu. Ada pusat memandu. Akif belum ambil lesen kan? Akif belum. Orang dah. Akif je lah yang kena. Akif dia kena ambil kat sini. Cikgu Malaysia memandu katanya garang kata Akak Laila. Tak tahulah betul ke tidak Akif. Alamak. Dekat sini Akif. Akak Laila jadi
Cikgu memandu je. Ya, betul. Okey, kalau kita dapat lihat dekat sini, diorang dah ubah. Kalau real life JPJ, kat sini dia olah JPJB, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya Bloxburg. Cukup kreatif. Wow. Dan unik sebenarnya nama yang telah diolah oleh Kak Laila dan tim. Boleh orang yang tahu pemilik Jabatan Pengangkutan Jalan Raya Bloxburg ni? Kalau tadi Acap Dewan Parlimen, kalau yang ini siapa? Kak Laila. NN Roblox. NM, manakah dia? Mana dia? Cari dalam office. Dah cari dalam office eh. Sekolah memandu Hakif tengok ni, dirasmikan. Tengok ni Hakif, Sekolah Memandu JPJB Bloxburg dirasmikan oleh Yang Bahagia NN. Haji NN, Menteri Pengangkutan Bloxburg. Wow. Ya Allah. Ni NN dia. Mana Kak Laila? Ni belakang. Ni. Mana Kak Laila pun tak nampak. Yang pasti benda. Nampak. Okey. Kola dia. Di office. Dia kat office dia. Oh, dia kat office dia. Okey, kita melawat. Ni dia. Assalamualaikum YBNN. Akif, kena sebut YB ni. Assalamualaikum YBNN. Terima kasih. YB, boleh tak kami nak lihat pusat memandu ni? Nak tengok jugalah macam mana rakyat Bloxburg ni mengambil lesen. Bolehkah Kakak Laila bawa kami? Boleh. Boleh macam. So, kita pergi ke kelas dia dululah. Boleh. Ada kelas. Nak ambil lesen kena ada kelas. Apa kata ambil lesen tak ada kelas? Sebelum pergi ambil lesen, kena ambil kelas. Lepas dia ada, tu dia kena ada ambil ceramah dulu. Wah, ada seni kelasnya. Ini ambil lesen L lah. Ujian apa? Ujian komputer kan orang panggil kan? Ujian komputer baru ada ujian lita. Akif, get ready, kena tahu undang-undang. Alamak, nervous je. Ujian bertulis. Tak ada ujian komputer. Ini bila exam. Ini bila exam. Samalah. Masa orang yang ambil lesen dulu, orang yang ambil seorang-seorang komputer jarak-jarak sebijik lah Kakak Laila. Yelah, kalau dekat nanti dia meniru. Okay, so ni kelas kelas yang dari pagi sampai petang tu kan Kakak Laila kan? Yang ini masa orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk. Dari pagi sampai petang. Oh, menarik. Okay, jom harangi kita pergi ke latar. Lita. Okay, jom. Lita. Lita. Wow. Weh, ada yang bukit. Ya Allah. Akif tahu tak? Bila orang ni ambil lesen, orang ni ambil manual tau. Orang ni pernah gagal Lita satu kali sebab bukit. Lepas tu kali kedua dah lulus. Jadi bukit ni, bila kita ambil lesen, sebenarnya untuk manual, dia orang kata halangan yang paling menakutkan untuk calon-calon lesen kereta. Untuk manual lah. Kalau auto tak ada masalah sebab auto dia bergerak aje automatik. Kalau manual, kena main gear, kena control clutch. Tapi memang menarik lah. Lita ni sebiji macam Lita real life. Ada bukit. Zigzag ada zigzag? Zigzag je lah tak ada. Zigzag tak ada. Tapi overall cantik lah eh. Horanggi ada request daripada NN. Nak suruh Horanggi test drive. Alamak. Boleh. Yang lain ke tepi. Akif pun nak test drive. Akif duduk sebelah. Okay. Kita boleh muat dua je. Okay, boleh. So, pastikan lulus lah ya. Okay, Akak Laila. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut peraturan ya. Baik. Akak Laila, orang ni hon. Tenik. Okay, dah angkat tangan. Okay. Okay. Harap YB bagilah lesen Bloxburg, okay. Bonggol perlahan-lahan. Okay, tak keluar daripada track. Dia orang je dah. Hakim, the first ni Hakim. Tak kena. Depan lampu isyarat. Lepas bukit. Okay, dah hijau. Okay, sebaik. Kak Laila, Kak Laila. Okay, lampu merah ke? Okay, lampu merah. Gagal tadi, bawa Kak Laila nak gagalkan. Lampu merah, kita kena berhenti. Kena ikut undang-undang jalan raya. Hijau. Good job. Kita rasmikan Lita ni. Kak Laila dah dapat lesen dah dalam Bloxburg. Kak Laila lah pengajar dia. Kak Laila tenaga pengajar. Macam mana Kak Laila? Saya bawa. Okay, boleh dapat lesen eh. Boleh dapat lesen. Kita reverse tengok. Reverse mantap, ni penting. Mantap. Gede. Akif tak nak cuba Akif.
Takut lah saya. Okay, saya tiba-tiba fail. Okay, Akak Laila, kita dah melawat 3 tempat bangunan ikonik yang relevan dengan rakyat Malaysia. Antaranya tadi Istana Negara, Dewan Parlimen dan Akademik Memandu. Apa seterusnya Akak Laila? Boleh Akak Laila bawa kepada kami tak? Okay, lepas ni kita akan pergi ke boleh tak kita pergi jalan dulu sebab tak tahu nak pergi mana. Kita berjalan dekat Kuala Lumpur. Orangnya nampak Kuala Lumpur tu sebelah je Kak Laila. Wah, orang cuba bayar rumah orang sebelah ni betul-betul menara KLCC. Tengoklah orangnya. Ya Allah, tak boleh bayangkan orang bina benda ni dalam Bloxburg. Lawanya dia bina style miniature. Kita nampak besar. Kita nampak dia besar. Wah. Kita ni macam jaya tau. Wah. Ada kereta. Ada kereta. Mana oh, kereta ni je. Ya Allah. Akak Laila, jangan panjat. Dia pergi panjat. Bangunan ikonik ni satu rakyat Malaysia mengenalinya, iaitu bangunan KLCC dan juga Menara Kuala Lumpur di bahagian kiri, dan juga beberapa bangunan yang terdapat di Kuala Lumpur. Orang ni begitu bila tengok, ya Allah, berapa lamalah dia orang bina ni. Terutama yang KLCC ni, orang ni rasa susah ni Hakim. Agak-agaklah berapa susah lama. Susah. Sebab kalau orang tengok ni dia punya detail. Betul. Nampak kecil-kecil, blok-blok kecil kan. Pun nampak detail dia. Daripada jauh kita boleh cam KLCC. Akak Laila, boleh kami tahu siapa pemilik bangunan ataupun bandar Kuala Lumpur ni? Pemilik dia jap. Lupa lah nama dia jap. Nak tengok cik. Ada tak? Sebab ni kot yang depan ni. Daniel ni. Belakang ni kot Wiz ni kot. Wiz. Cantik lah. Kejap lagi kita boleh screenshot. Yang paling menarik Akif lihat di hadapan ni Akif. Tengok ni Akif. Bendera Malaysia. Jangan dipijak. Bendera kita tu. Kita kena hormat. Kita kena hormat. Jangan dipijak. Kebanggaan kita ni. Kebanggaan kita. Tanah tumpahnya darahku. Lepas tu orangnya ada nampak satu lagi bangunan ikonik. Kak Laila, tu dia Jabatan Perdana Menteri. Boleh ke kami melawat Jabatan Perdana Menteri tu? Boleh, jom. Okey. Kena lawat stadium. Oh, nampak ada dua ni. Stadium dululah. Jom. Ni stadium Bukit Jalil ke ni? Kita ada match Kedah lawan dengan Selangor untuk final match pada hari Sabtu ni. Okey, untuk semua yang berminat untuk menjadi pemain ataupun penyokong Selangor, Kedah, JDT, semua ada tengok JDT dah kalah lawan Selangor, korang semua boleh contact orang ni, sertakan di bahagian description dan juga pin comment Instagram Akak Laila. Korang semua boleh follow dan DM Akak Laila untuk mengetahui lebih lanjut cara untuk menjadi pemain turut serta penyokong. Jadi Akak Laila, jomlah kita masuk. Akak Laila, so maksudnya perlawanan tu akan berlangsung di sinilah, final Kedah lawan Selangor ni? Ya, betul. Wow. Siap ada ni seat VIP. Seat VIP. Kalau orangnya datang, orangnya boleh duduk kat VIP ya? Ya. InsyaAllah. Akif Kedah, orangnya sokong Selangor lah. Tak boleh lah, satu tim. Kita kena lawan dah orang. Mana boleh sama. Orangnya zoom out kan untuk para penonton. Memang cukup besar. Okay. Dan paling menarik, terima kasih. Sebenarnya mereka semua sanggup buat satu poster selamat datang orangnya. Orangnya sangat menghargai perkara tersebut sebenarnya. Terima kasih sekali lagi Kak Laila dan juga tim. Boleh orangnya tahu siapa pemilik stadium ni sebenarnya? Yang cukup Iman Rinat Maggie. Dia dah tukar nama. Mana yang dia? Ini mana dia? Belakang awak. Rinat Maggie. Ni Akif. Rinat Maggie. Ataupun nama dia Iman Cici. Di sinilah Jabatan Perdana Menteri yang dikenali sebagai Perdana Puntera, di mana Perdana Menteri kita melakukan kerja semuanya di sinilah. Kalau siapa pernah lalu di Putrajaya, mesti pernah nampak bangunan ikonik ni di sekitar Putrajaya. Akif pernah pergi Putrajaya? Rasanya pernah. Pernah lalu ni. Pernah nampak kan sebiji ni? Sebiji. Dekat Akak dalam gambar-gambar memang ada punya. Itulah Akak Laila. Semua menteri-menteri blok semua ada room dekat sini. Maksudnya dia orang ada room kat sini eh. Akak Laila, boleh tak orang kalau tak ada keberatan lah, boleh tak orang yang tanya berapa menteri Bloxburg yang telah dilantik oleh Kakak Laila sebenarnya?
buat masa ni ada 17 orang lah. 17 menteri lah yang banyak juga tu. Cukup dahsyat lah sebenarnya. Okey, kakak Laila, boleh orang tahu siapa pemilik yang membina dewan ataupun bangunan ini sebenarnya, bangunan Jabatan Perdana Menteri ni? Pemilik dia, nama dia Captain Shears. Oh, Captain Shears yang ni lah yang suka politik tu. Manik sebenarnya boleh tak? Ini dia, Akif belakang ni. Mana? Ni yang pakai topi merah. Premium. Dia adalah setiausaha negara. Bolehkah kami nak masuk tengok macam mana Nani? Kalau daripada luar memang nampak sama lah, okay. Pada penonton boleh nilai sendiri dan komen dekat bawah sama ke tidak. Alright, jom kita masuk ke dalam, Akif. Jom tengok sikit apa. Wah, ish, pakaian kita, Akif, dah smart dah, Akif. Macam dah jadi sebahagian daripada Perdana Menteri dah, eh. Menteri-menteri dah boleh buat kerja dah. Boleh clock in ni sekarang. Akif boleh clock in dah. Boleh dah. Ruang ni cantik. Ya Allah. Ini kalau kita orang muda bekerja kat sini, kita akan jadikan tempat ambil gambar Instagram. Betul tu, Akif. Tapi dengan cara politik. Nampak formal je. Betul, nampak formal. Ini office dia besar. Orang yang rasa ini bilik Perdana Menteri ni. Sebab apa? Ada gambar Perdana Menteri yang ke-10 negara kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Wah. Akif, orang lagi speechless lah, Akif. Tengok, tak sangka akak ada orang Malaysia boleh bina bangunan ikonik macam ni. Wah, okey. Akif, jomlah. Kita ada satu lagi bangunan terakhir yang paling ikonik dalam Malaysia, yang terletaknya di Melaka. Akif, excited nak tengok yang terakhir ni? Yang tu excited. Akif selalu pergi tengok. Itu. Memang kalau pergi Melaka, orang mesti akan pergi. Melaka, mesti akan pergi tengok. Akak Laila, boleh bawa kami ke sana? Para penonton, stay tune. Jom, kita gerak ke sana sekarang. Baiklah, ini adalah tempat terakhir yang kita akan melihat, iaitu kapal samudra yang terletak di Melaka. Orang ni yakin yang mana pernah bercuti di negeri Melaka pasti pernah terlihat gambar ataupun bangunan ikonik ini, kapal ini, kapal samudra yang sejarahnya ditinggalkan oleh ketika zaman penjajahan Portugis oleh tokohnya, iaitu Alfonso de apa kakak Laila tadi? Itu dia. Orang kita takut tersasul salah sebab nama Portugis kan. Apa pun, jom kita masuk akak Laila. Akak Laila, boleh orang ini nak tahu tak siapa pemilik kapal ni sebenarnya yang cipta kapal? Pemilik dia Acap. Yang ada Acap. Acap. Dua bangunan dia bina, eh. Ya, dia ada banyak plot. Okey. Jadi boleh kami masuklah ni. Muzium ni kena bayar ke ni, line up ni? Bang, saya dah bayar. Wah, macam mana? Okay, Aero tu kata pergi ke situ. Tengok detail dia, orang. Akif, ya Allah. Akif tengok, dia buat bentuk kapal. Orang ni rasa susah kot nak buat. Betul, sangat-sangat susah. Ada banyak-banyak pro builder. Acap antara Kak Laila rasa dia paling pro lah. Acap ni masih bersekolah ke Kak Laila? Ya, yeah, dia masih sekolah. Masih bersekolah tapi kreatif. Wow. Orang ni dah habis sekolah pun tak kreatif macam ni. Aduh, malu pula. Oh, tapi inilah dia. Itulah, Kak Laila pun kagum. Kagum, memang cantik. Akif, manjat kan? Lawanya. Akif boleh panjat, Akif. Ni boleh panjat. Macam jadi lanun. Boleh panjat? Alamak, boleh. Wah, view dia cantik lah. Macam ni ya, view dia atas, eh. Sebagai lanun. Sebagai lanun inilah. Memang cantik lah. Terima kasih. Jajak, mana teropong kaki? Mana teropong kaki? Mana teropong? Captain Hora, there's a ship. Tapi Akif, kalau ikutkan, inilah pentingnya sejarah, eh. Kenapa kita kena belajar subjek sejarah? Inilah sebabnya. Betul. Tanpa sejarah, manusia akan melakukan kesilapan yang sama yang orang dulu pernah buat. Berulang-ulang kali. Kalau tidak, negara kita sampai bila pun takkan dapat kemerdekaan, kebebasan yang kita dapat sekarang ni. Kalau kita tak dapat kemerdekaan, Akif, orang yang rasa sekarang tak adalah kita nak tengok bangunan-bangunan ikonik ni dalam Roblox ataupun real life, Akif. Betul. Jadi sebelum mengakhiri, Akak Laila kata kita nak fun-fun. Kita nak race go-kart sebelum mengakhiri. Jomlah, semua bersedia? Akif, jom. Basikal. Lumba pakai basikal je lah.
Alright, Akif dah dapat basikal Akif berpepel-pepel gitu. Jom kita naik dulu. Oh, maksudnya ni apa ni, Akif? Ini pertandingan lumba terbuka. Terbuka apa-apa kenderaan. Jangan jalan kaki sudah. Okey, Akak Laila, bolehlah countdown tu. Countdown. Okey, semua. Ui, ada guna kereta, guna motor. Okey. Tak ada countdown eh. Okey. Guys, sign up. Alright. Sign up. Alright. Alright, ready eh? Akif ready eh? Ready. 3, 2, 1. Akif, jom. Akif. Okey, jom. Laju. Ui. Mestilah basikal kalah kan, Akif? Tapi Ada harapan. Masih ada harapan. Berbukit, Akif. Kayu. Beraya. Ui. Tinggi, Akif. Kayu. Ui. Wah, tracknya panjang eh. Kesian Kakak Laila kena tunggu kita. Aduh, patut kita guna kereta, Akif. Itulah tu. Oh, nak sampai dah Kakak Laila. Dah sampai. Finish line. Yeay. Wah, terima kasih Kakak Laila dan juga tim kerana sudi menyediakan pelbagai tempat menarik untuk Horangi, Akif dan juga Marshall Horangi. Kak Laila, terima kasih sekali lagi ya Kak Laila. Dan Horangi Rasa sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada Kak Laila dan juga tim-tim Kak Laila yang menyediakan pelbagai perkara yang menarik untuk Horangi, Akif dan juga Horangi punya Marshall lah. Terima kasih sekali lagi Horangi ucapkan. Horangi, Marshall dan juga Akif juga ingin memohon maaf andai ada kami melakukan kesilapan daripada pihak kami. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Akif Iskandar Horangi dan juga boleh support Kak Laila dengan follow Instagram Kak Laila. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Bye guys. Ciao.